Manfaat susu kedelai. 1. Baik untuk kesehatan tulang. Siapa bilang hanya susu sapi saja yang memiliki kandungan baik bagi tulang? Susu kedelai juga memiliki kandungan vitamin D yang cukup banyak, sehingga bisa menutrisi tulang Anda. Bahkan, ada juga penjual yang sengaja menambahkan vitamin D dari bahan lainnya sehingga benar-benar berguna bagi tulang Anda. 2. Baik untuk kekebalan tubuh. Daya kekebalan tubuh atau imun menjadi senjata utama tubuh Anda dalam melawan semua pengaruh jelek yang berasal dari luar ataupun dari dalam tubuh, seperti virus dan bakteri. Kabar baiknya, manfaat susu kedelai yang kedua juga ternyata bisa melakukan hal tersebut karena mengandung zinc atau seng yang sangat penting untuk kekebalan tubuh setiap orang. 3. Berguna untuk mengurangi resiko diabetes. Anda tentu setuju bahwa diabetes sudah menjadi penyakit yang sangat menjamur di Indonesia, seakan sudah menjadi penyakit sejuta umat. Untuk bisa mengurangi resiko diri Anda sendiri dan keluarga terkena penyakit tersebut, Anda sebaiknya mengonsumsi susu secara cukup. 4. Bisa membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Selain diabetes, tekanan darah tinggi juga sudah menjadi penyakit yang paling sering menghampiri masyarakat Indonesia, terlebih orang yang sudah cukup tua. Kandungan magnesium yang ada di dalam susu kedelai akan sangat membantu tubuh Anda lebih sehat karena tekanan darah bisa lebih terjamin. Itu sebabnya, susu kedelai juga bisa membantu Anda sekeluarga terbebas dari tekanan darah tinggi. 5. Bisa membantu mencegah anemia. Susu kedelai juga ternyata mengandung vitamin B12 yang bisa membantu tubuh memproduksi sel darah merah. Seperti yang Anda tahu, kekurangan sel darah merah membuat Anda berisiko terkena anemia, sehingga akhirnya membuat Anda mudah merasa lemas dan lelah. Bagi Anda yang sedang mengalami anemia, susu kedelai adalah salah satu makanan penambah darah yang baik. 6. Berguna menjaga kesehatan jantung. Susu kedelai merupakan susu yang rendah lemak, rendah kalori namun tinggi protein. Hal ini akan sangat baik untuk menjaga tubuh Anda dari kolesterol jahat dan tentu saja penyakit jantung. 7. Baik untuk menjaga kesehatan mental. Bukan hanya kesehatan fisik yang perlu Anda perhatikan, mental pun menjadi hal penting yang harus dijaga kesehatannya. Bahkan kebanyakan orang akan lebih tersiksa ketika mental mereka yang bermasalah dibandingkan ketika seseorang menderita sakit di tubuhnya. Untungnya, manfaat susu kedelai yang kelima ini akan sangat membantu Anda untuk menjaga kesehatan mental. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan kandungan vitamin B6 yang bisa merangsang produksi serotonin neurokimia, yang mana bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik. Terlepas dari manfaat susu kedelai yang sudah disebutkan tadi, Anda juga sebaiknya tahu beberapa risiko yang bisa terjadi jika Anda mengonsumsinya terlalu banyak. Beberapa risiko tersebut ialah bisa membuat fungsi tiroid yang tertekan, bisa menghambat proses penyerapan mineral dan lain sebagainya. Jadi, kalau ingin mendapatkan manfaat susu kedelai dan menjadi lebih sehat, sebaiknya Anda mengonsumsinya secukupnya saja.